Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Golongan gurur yang keempat, sebagaimana dikongsikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah melalui kitab yang kita baca ni, Al-Mustakhlas fi Tazkiyat Al-Anfus, yang dinukilkan oleh Al-Alamah Syekh Sa'awar rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi ma fi dharain amin. Dari golongan yang keempat, minal maghrurin, dari kalangan orang-orang yang terpedaya, iaitu golongan yang menguasai ilmu, mensucikan anggota badan dan menghiasinya dengan berbagai ketaatan, iaitu kita sebut dengan menyucikan diri, iaitu tazkiyah, melaksanakan. Mereka dah ada ilmu, bahkan mereka telah melaksanakan proses tazkiyah melalui ilmu mereka itu, menjauhi berbagai kemaksiatan yang bersifat lahiriah, mana mereka jaga mata, telinga, lisan daripada dosa-dosa, memperhatikan akhlak jiwa, mereka memperhatikan keikhlasan, tawaduk, menjauhi hasad dan sebagainya, riak dan sebagainya pun mereka dah laksanakan. Memperhatikan akhlak jiwa dan sifat-sifat hati seperti riak, kedengkian, kesombongan dan pamrih popularitas, iaitu keinginan tersembunyi, ingin popular pun mereka dah buang daripada hati mereka. Kemudian bersungguh-sungguh dalam menghindari sifat-sifat tercela tersebut dan mencabut tempat-tempat persemaiannya dari hati, tetapi mereka masih terpedaya. Dalam pada itu masih lagi terpedaya lagi. Ada lagi sisi yang mana mereka masih lagi terpedaya. Kerana di dalam hati mereka masih ada tipu daya syaitan yang terselubung dan tipu daya jiwa yang sangat halus, sehingga mereka tidak memperhatikannya. Perumpamaannya seperti orang yang ingin membersihkan tanaman dari rumput lalang, kemudian dia berkeliling mencari rumput-rumput itu lalu mencabutnya, tetapi ia tidak mencongkil rumput yang belum tumbuh dari bawah tanah, lalu ia mengabaikannya dengan anggapan ia telah mencabutnya. Jadi fahamlah kita di sudut mana mereka masih terpedaya, iaitu mereka tidak menyedari bahwasanya akar yang menjadi punca kepada sifat riya, ujub, kedengkian dan sebagainya itu rupa-rupanya belum dimatikan. Jadi kemungkinan satu ketika nanti rumput-rumput itu, penyakit-penyakit ini akan tumbuh semula lah, sebab akar-akarnya belum dibuang dan mereka tidak menyadari bahwasanya rupa-rupanya mereka belum mencabut akar itu lagi. Padahal selama diabaikannya tersebut, yakni akar-akar itu, rumput-rumput itu tumbuh dan besar hingga merosak tanaman tanpa diketahuinya. Sebab akar masih ada, belum dibuang. Demikian pula orang yang berilmu. Kadang-kadang dia telah melakukan itu semua. Maknanya apa yang dia pelajari dia laksanakan, tetapi mengabaikan hal-hal yang tersembunyi dalam hati, dalam jiwa. Jadi pentingnya, sebab itu dibagikan oleh ulama, dosa ni per dua, dosa zahir dan juga dosa batin. Dan dosa batinlah yang lebih mencabar atau lebih perlu diperhatikan, kerana dia yang menjadi faktor lahirnya, terbitnya dosa lahiriah, dosa luaran. Itu yang keempat. Yang kelima,
golongan yang terpedaya yang kelima, golongan yang sibuk menekuni ilmu kalam. Ilmu-ilmu kalam. Perdebatan dengan memperturutkan hawa nafsu dan bantahan terhadap para penentangnya. Mencari-cari berbagai kelemahan mereka. Meneliti berbagai makalah. Sibuk mempelajari cara-cara melakukan debat untuk mengalahkan lawan. Jadi ilmu kalam ini merupakan istilah, maksudnya istilah ilmu yang digunakan ataupun bagi mewakili satu bidang dalam pengajian Islam yang ada ketikanya disebut juga dengan ilmu akidah, ada ketikanya disebut juga dengan ilmu tauhid. Kerana dalam akidah Islam ini dia ada banyak cabang. Jadi ada banyak banyak cabang dalam pengajian akidah ini. Satu, oleh kerana dia ada keterkaitan tu banyak. Akidah ini dia ada kait dengan hati. Maka di sudut aspek itu dia gunakan istilah akidah. Akidah ini adalah suatu yang diikat. Aqadah daripada kata aqadah, iaitu suatu yang disimpul, yang tersimpul kukuh dalam hati sehingga tidak boleh dirongkaikan lagi. Mana orang yang berakidah dengan satu akidah itu, dia akan mati dengan akidah itu. Yang mana suatu keyakinan yang yang teguh, seumpama kita mengikatnya dalam hati, itu dipanggil akidah. Dan merujuk dari sudut itu disebutkan istilah akidah. Dan dalam akidah ini terasnya itu adalah tasdik, iaitu iman. Maka dinamakan juga dengan ilmu iman. Di mana al-iman maknanya at-tasdik, membenarkan, mempercayai, meyakin, menyambut, hati bersuara Allah benar, Rasul benar, Islam benar. Maka digunakan istilah iman, ya. Dipanggil juga dengan ilmu iman. Dan dalam keimanan itu, yang terasnya itu ialah mengesakan Allah, tauhid. Maka dinamakan juga dengan ilmu tauhid. Dan dalam kita akidah Islam ini bukan akidah, bukan kepercayaan yang tertegak tanpa asas. Dia keyakinan berdasarkan kepada hujah dan bukti. Maka dia berkait pula dengan akal. Dia berkait pula dengan akal. Dalam pembuktian itu, maka kita perlu mampu untuk berhujah. Berhujah dengan siapa saja. Dalam Quran, Quran berhujah dengan orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Quran berhujah dengan orang Kristian. Quran berhujah dengan golongan musyrikin. Golongan musyrikin yang meragui kebangkitan semula, yang meragui dipanggil, yang yang mengatakan Tuhan ini banyak, kan? Musyrikan Allah. Jadi Quran berhujah. Maka hujah ini dia berkait dengan kalam. Berkait dengan dipanggil bagaimana kita membentangkan hujah. Ya, mana kita mengungkapkan hujah itu dengan kalam, dengan itu disebut dengan ilmu kalam, ilmu perdebatan, ilmu hujah. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa al-kalam itu merujuk kepada kalamullah, al-Quran kalamullah, kerana pada suatu ketika dahulu isu ataupun perdebatan yang sangat hebat khususnya di antara ahli sunnah dan juga mu'tazilah, iaitu tentang kalamullah. Apakah kalamullah ini baharu ataupun makhluk? Makhluklah baharu ataupun dia qadim. Maka di perdebatan. Jadi maka di situ dinamakan ilmu kalam. Itu merujuk pada kalam, kalamullah. Jadi sebab itu
Imam Al-Ghazali menyebutkan di antara golongan terpedaya ialah orang yang memberi fokus kepada kalam ini. Ya, bukan kalam itu yang salah. Kerana kalam ini dia ada jasanya. Jasa untuk memadamkan suatu ketika dahulu Mu'tazilah ini sangat ketara penerimaan dia, bahkan khalifah-khalifah Islam pun ada yang terpedaya, terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah ini. Tapi hari ini kita perhatikan Mu'tazilah sudah tidak bangun. Tidak dapat bangun lagi. Dan menjadi hanya sejarah saja. Itu dipanggil jasa-jasa ulama-ulama. Ulama-ulama kalam satu ketika dahulu. Ya, kerana Mu'tazilah ini dia berhujah dengan menggunakan akal. Jadi orang nak berhujah dengan dia pun mesti memiliki ilmu akli. Ilmu hujah. Itu ilmu mantik yang kuat. Ya, sebab itu kita tidak boleh nafikan. Jadi yang salah bukan ilmu kalam, tapi orang yang bergelumang dengan ilmu kalam itu. Mereka lupa bahasanya ilmu kalam ini hanyalah alat saja. Kadang-kadang tidak diperlukan pun. Kalau jika sekiranya bagi orang awam sebagai contohnya, yang perlu ada padanya adalah keyakinan untuk dia beramal, untuk dia yakin pada Allah, kemudian dia beramal. Banyak sembahyang, banyak baca Quran dan sebagainya. Tapi bila kita menyebutkan dia dengan ilmu kalam, padahal dia sudah ada keyakinan itu. Jadi sebab itu ilmu kalam ini satu ilmu yang berguna, tapi bukan matlamat. Dia sebagai alat saja untuk menegakkan hujah, membina kecerdikan supaya ada di kalangan kita ini yang mampu untuk berhujah dengan pihak-pihak lain yang mempertikaikan Islam dan sebagainya. Ya, tapi golongan yang tertipu ini golongan yang sibuk menekuni ilmu kalam, perdebatan dengan memperturutkan hawa nafsu dan bantahan terhadap para penentangnya. Mana semata-mata untuk berbantah, untuk berdebat dengan para penentangnya. Mencari-cari berbagai kelemahan mereka, yakni lawannya. Kelemahan lawan, meneliti berbagai makalah, sibuk mempelajari cara-cara melakukan debat untuk mengalahkan lawan. Sehingga mereka terpecah belah ke dalam firqah-firqah yang banyak. Yang banyak sekali jumlahnya. Dan meyakini bahawa seorang hamba tidak akan memiliki amal kecuali dengan iman. Mereka yakin mana seorang hamba tak akan diterima oleh Allah amalan melainkan dengan iman. Yang itu dah tepatlah di situ. Sedangkan iman pula tidak akan benar kecuali dengan mempelajari perdebatan mereka yang mereka sebut dengan dalil keyakinan. Itu yang menjadi masalah. Ya, tadi lapis yang pertama iaitu amal tak diterima melainkan dengan iman. Itu tepat yang tu. Bahkan dalam Quran pun itulah dalam ditekankan oleh Allah dalam Quran. Tapi bila mereka menganggap bahasanya iman tidak akan benar kecuali dengan mempelajari perdebatan mereka. Yang mereka sebut dari dalil keyakinan mereka. Di mana mereka mengira bahawa tidak ada orang yang lebih tahu tentang Allah dan sifat-sifatnya berbanding mereka. Dan bahawa tidak ada iman bagi orang yang tidak mengikuti aliran mereka dan tidak mempelajari ilmu mereka. Itu yang menimbulkan gurur. Itu yang dikatakan gurur. Padahal masing-masing firqah fanatik menyeru pada kelompoknya. Ya. Jadi kalaulah iman yang diterima oleh Allah itu adalah iman berdasarkan kepada kefahaman aliran masing-masing. Jadi bagaimana kita nak menjawab aliran, berbagai macam aliran wujud. Jadi kalau kita tanya Mu'tazilah, Mu'tazilah sendiri pun mengatakan bahawa iman yang dia faham itu yang betul. Kalau tanya pihak lain pula, begitulah jawapan yang sama juga. Kalau tanya Syiah pun, Syiah akan mengaku menyatakan bahawasanya aliran dia lah yang betul. Jadi yang sebenarnya betul itu siapa? Maka kita tetap atau kita perlu sepakat bahawasanya yang betul ialah akidah iman yang
tepat sebagaimana yang ada dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi. Nah, iman yang sama yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat itu yang sebenarnya. Yang lain-lain itu hanyalah meraikan semasa. Ya, aliran-aliran kalam ini, aliran-aliran ini hanya meraikan semasa. Jadi sebab itu pada zaman hari ini sebenarnya. Kalau kita kata perlu ilmu perdebatan itu perlu. Dia mesti yang berusaha untuk membenting umat Islam daripada pahaman semasa pada ini. Liberal, pluralism, hedonism pada ini itu yang banyak menjangkiti anak-anak kita. Nah, adapun kita hanya bergelumang dengan pembahasan-pembahasan dalam kitab, ya, dalam buku. Kita seolah-olah membawa masalah yang berlaku 500 tahun, 600 tahun dulu di copy paste, ya, di apa ni? Mana dibawa ke zaman ini. Dia tidak tidak akan menambah iman lah. Tidak akan menyelesaikan kebuntuan iman, kecelaruan iman yang dirasai, yang dihadapi oleh anak-anak muda pada hari ini. Sebab itu anak-anak muda, kita perhatikan dia tidak berminat. Sebab bagi dia itu bukan masalah dia. Tidak ada kaitan dengan dia pun. Jadi itu kebincangan yang kita lihat pada zaman hari inilah. Jadi kerana itu kita perlu pelajari turas, kita perlu pelajari untuk kita melihat bagaimana ulama-ulama membina asas akidah. Tapi dari segi pengembangan akidah itu, perincian-perincian, apatah lagi kalau kita nak libatkan masyarakat dalam perdebatan akidah ini, mesti melihat masalah yang berlaku pada zaman ini. Golongan ini terbagi dua, golongan yang sesat dengan golongan yang tidak sesat. Di golongan Ahlul Kalam ini, terbagi pada dua. Firqah yang dhalah dan juga firqah yang al-haqqah. Tapi firqah yang haqqah pun tak lari daripada, tidak selamat daripada gurur. Dan golongan yang sesat, firqah yang sesat, sedia maklumlah dia membuat ada kesatan. Tapi golongan yang tidak sesat ni pun, Imam Ghazali menyatakan bahawa mereka sendiri tidak bebas daripada gurur. Golongan yang sesat dengan golongan tidak sesat. Golongan yang sesat adalah orang, golongan yang mengajak kepada selain sunnah. Sedangkan golongan yang tidak sesat adalah golongan yang mengajak kepada sunnah. Tetapi keterpedayaan meliputi semua mereka. Okay, termasuk golongan yang mengajak kepada sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah itu pun walaupun tidak sesat dari sudut akidah, tapi masih lagi terpedaya. Masih lagi terpedaya. Golongan ini sesat kerana kelalaian, mana mereka tidak menyedari dari kesesatan mereka dan mengira diri mereka selamat. Nah, itu gurur yang paling beratlah. Firqah-firqah mereka ini banyak sekali dan sebahagian mereka saling mengkafirkan sebahagian yang lain. Mereka terpedaya kerana mereka tidak menuduh pendapat mereka, mana tidak mengkritik pendapat mereka. Seolah-olah mereka betul semua. Mereka tidak menilai semula dan tidak mengujinya dengan syarat-syarat pemakaian dalil dan metodologinya. Sehingga mereka melihat syubhah sebagai dalil dan dalil sebagai syubhah. Ya, mereka berhujah dan keraguan. Ya, seolah macam keraguan itu dalil, sebenarnya keraguan. Nah, jadi sebab itu perlunya kita ada mizan. Mizan yang memberi sebagai satu kayu ukur untuk kita melihat apakah kita ini betul atau tidak. Jangan jangan kita buat keputusan bila-bila masa apa kita betul. Kita ulang sekali lagi istilah yang selalu kita sebut, itu ungkapan yang selalu kita sebut. Mencari kebenaran berbeza dengan mendakwa diri benar. Kita disuruh mencari kebenaran, bukan disuruh untuk melihat diri benar. Ya. Orang yang mencari kebenaran, insya Allah dia akan jumpa kebenaran.
Tapi orang yang merasakan diri benar, belum tentu dia benar. Jadi sekarang ini kita mencari kebenaran. Di mana kebenaran? Al-Haqq min Rabbik. Al-Quranlah kebenaran daripada Tuhan kamu. Itu juga sunnah Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertutur daripada hawa nafsunya, keinginan dirinya. In huwa illa wahyuha. Tidak yang ia tuturkan melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada dia. Rajinlah baca Quran, mentadabbur Quran, melihat akidah dalam Quran, melihat akhlak dalam Quran, kemudian suluh berdiri sendiri dan kemudian tambah dengan sunnah dan sebagainya, maka insya-Allah kita akan bertemu dengan kebenaran sejati. Sedangkan golongan yang tidak sesat terpedaya kerana mengira bahawa perdebatan merupakan perkara yang paling penting dan ibadah yang paling utama. Nah, mereka sibuk dengan berdebat, tapi mereka kurang baca Quran, kurang sembahyang malam, kurang sembahyang berjemaah pun tak jaga. Ya, nah, itu yang banyak berlaku. Ya, kita tak tengok orang lain lah, kita tengok diri kita sendiri. Mereka mengira bahawa agama seseorang tidak akan sempurna selagi tidak melakukan kajian dan penelitian yang mendetail. Dan bahawa orang-orang yang benarkan Allah dan Rasulnya tanpa penelitian dan pengkajian dalil secara mendalam, maka ia bukan orang mukmin. Itu dakwaan mereka, dan tidak sempurna imannya dan tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah. Kalau betul ada orang mereka, macam mana Arabi zaman Nabi SAW, orang Badui yang datang berjumpa Rasulullah, tanyakan Rasulullah, Islam ni apa ya Rasulullah? Rasulullah kata Islam ialah mengucap kalimah syahadah. Ada lagi tak ya Rasulullah? Ya, kamu menaikkan salat fardu 5 waktu sehari semalam. Ada lagi kah ya Rasulullah? Rasul kata kamu mengeluarkan zakat. Ya. Lalu Nabi sebut begitu. Okay. Dan dia kata pada Nabi, kalau begitu ya Rasul, saya akan buat semua itu. Saya tak akan tambah lebih daripada itu. Lalu Nabi menyatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, dia akan masuk syurga jika sekiranya dia benar. Maknanya jika benar dia, mana apa yang dia katakan itu, dia akan laksanakan solat, zakat dan sebagainya itu. Apa yang dia janjikan itu jika dia benar, dia kotakan. Walaupun sekadar itu, simple saja, dia akan masuk syurga. Jadi dia tak tahu berhujah. Tidak ada berhujah, dan dia tak kenal pun ilmu kalam, ilmu perdebatan ke apa semua, sahabat-sahabat dulu. Walaupun hari ini, orang hari ini bermacam-macam kitab dia pelajari, begitu begini dan sebagainya, lebih hebat dari segi pengajian, lebih hebat daripada orang dulu-dulu. Tapi akidah mungkin tidak sekuat orang-orang dulu. Nah, jadi kerana itu, kita tidak boleh mendakwa hanya dengan mempelajari sebagaimana aliran kita saja, orang itu akan kuat imannya. Tidak. Orang yang dijamin oleh Allah akan kuat imannya adalah orang yang dekat dengan Quran dan juga sunnah Nabi, hadis Nabi SAW, yang mana dia mencari kebenaran yang sejati sebagaimana yang kita sebut, iaitu kebenaran yang datang daripada Allah dan juga Rasul. Mereka menghabiskan umur mereka untuk mempelajari perdebatan dan membahas berbagai makalah falsafah. Tetapi mereka mengabaikan jiwa dan hati mereka sehingga tidak bisa. Mana mengabaikan jiwa dan hati? Sehingga mereka tidak bisa melihat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka, baik yang zahir, apatah lagi yang batin. Jadi mereka hanya melihat orang lain, kesilapan orang lain, tapi mereka tidak melihat kesilapan diri sendiri. Jadi sebab itu kesimpulannya senang saja. Kita kena banyak bersama, banyak-banyak dengan diri sendiri. Diri sendiri banyak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muhasabah diri. Dan menjadikan asas dalam beragama itu adalah membetulkan diri. Jika Allah Ta'ala ingin kita ni menjadi orang yang penyumbang kepada Islam, barulah kita tampil ya,
dan asasnya bukan penampilan di hadapan orang lain, tapi asasnya adalah membetulkan diri sendiri yang sebut, yang kita sebut ataupun disebut dalam Quran, qad aflaha man zakkaha, berjayalah orang yang menyucikan. Dhamir ha itu kembali kepada an-nafs, wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha, semuanya berjayalah orang yang menyucikan, menyucikan jiwanya. Jadi kita baca dua ini, lima dan juga empat dan juga lima. InsyaAllah. Lepas ini kita akan lanjut lagi golongan terpedaya yang keenam. Banyak lagi, 20 semua. Masih ada, belum sampai separuh pun lagi. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Aidilfitri. Mudah-mudahan semua kita dikurniakan kegembiraan yang sejati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.